kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Cari berkat. Oh, harus cari disempurnakan di dalam kasihnya. Pada waktu kita menikmati hadiratnya, bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Carikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah tubuh kehendak-Mu, pakailah sesuai thank you.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Setiap orang yang datang merendahkan diri dan sujud di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya di altar Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan, kelepasan, pemulihan, bahkan mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi saat kita sungguh-sungguh datang di altar Tuhan. Bila hati terasa berat,
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskan. Bebaskan ku, bebaskan ku.
terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Soalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Yesus peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Thank you.
terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang peduli akan hidup kami, sebagaimana Engkau Allah peduli dengan hidup kami. Dan tidak ada satu pun yang mengerti kami, sebagaimana Engkau mengerti akan setiap kami, Tuhan. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Sebab Allah mengerti.